Later. Okay. RPM-nya agak ketahan mas ya. Cuman kecilkan nggak apa-apa stasioner. Okay. Servis rasa dulin mari nyervis mabar ber berapa jam ya mas spill kan mas wih 9 jam itu 9 jam di Google Map mas bisa lebih kok nanti istirahatnya terus misal macet atau apa. Mantap, langsung dari Pekalongan. Memecahkan rekor baru ini. Yang terjauh kemarin kan dari Boyolali sama Semarang. Sekarang dari Pekalongan. Pantesan kemarin kok bilang OTW jam 11 malam. OTW dari mana? OTW beneran ya? Ternyata OTW-nya dari Pekalongan. Nyampe sini hampir duhur tadi. Perjalanannya hampir 12 jam. Touring ini mas, gak nyervis ini touring. Untuk mesinnya sudah adem halus sama powerful. Sudah servis total ini tadi, seperti biasa. Plat G Pekalongan. Motornya istimewa ya. Barong menolak tunai. Tadi pas tak cek, yang lupa enggak tak videokan itu cangkang noken head sama noken asnya, tapi istimewa semua, enggak ada baret sama sekali. Bukti kalau perawatannya berarti jos. Perawatan tidak pernah bohong. Cuma pas tak coba OTW tadi, skok depan belakangnya mendal-mendal. Masih sangat powerful ya. Cuma skoke ini mas ya. Skoke mati, jebrot mendal-mendal. Mesinnya kering sama halus, powerful. Mantap. Pegang Satria Vu ini berapa lama mas? Ini 2 tahun ya. Baru 2 tahun? Berarti memang dapat kondisi bagus mas ya. Dapat harga berapa mas di sana mas Satria pasarannya? 6.500. 6.500 dengan kondisi memang bagus ya. Kalau motornya bagus itu memang harganya masih stabil. Yang bilang Satria Vu 3 juta 4 juta, sudah pasti nanti dapat Satria yang kacau, hancur. Ini tadi istimewa ya. 2 tahun berarti 2022 mas belinya. Beli di mana mas kok dapat bagus? Showroom?
utamakan selamat mas ya. Hati-hati di jalan. Siap mas. Hati-hati di jalan. Asli keren. Salut aku. Perjalanan 11 jam loh. Demi nyervis motor. Di sana enggak ada yang bisa benerin mesin itu mas. Kurang yakin. Kurang yakin. Mantepnya di sini. Ya, jawabannya rata-rata ya memang bengkel banyak, tapi keyakinan hati sreknya di mana kan orangnya beda-beda. Mantap. Banyak yang bilang dari Aceh kira-kira ditampung, dari Sumatera, dari Sulawesi. Yang jelas dari mana saja jelas tak tampung ya, namanya rezeki. Yang penting benar-benar niat OTW ke sini ya, monggo. Khusus buat yang luar pulau nanti tak kasih free ongkos sama free setting SIM. Asal nanti syaratnya nunjukkan perjalanannya, misal nyampe mana di video 20 detik, nyampe mana video 20 detik. Nah nanti tak kasih free ongkos sama free setting SIM. Khusus buat yang luar pulau Jawa ya, misal dari Sumatera, dari Kalimantan, atau dari Sulawesi, ini tak kasih ongkos gratis. Mantap. Di Pekalongan habis ini. Start jam 9 nih mas. Nyampe rumah perkiraan jam berapa berarti? Jam 9 juga, 12 jam. Kemarin berangkat jam 11 malam sampai sini jam 11 siang, setengah 12-an. Selesai, TW pulang. Bismillah, tak doakan semoga lancar. Selamat sampai tujuan. Pekalongannya mana mas, tepatnya mas? Batang. Batang? Ya, tulis. Kabar-kabar mas ya, suwun. Ya. Hati-hati di jalan, hati-hati, utamakan selamat, ngantuk leren mas. Jauh soalnya. Kapan-kapan request 3 pilar katanya. Kalau 3 pilar berarti kesini lagi. Touring lagi. Rutenya berarti Pantura ini mas ya. Surabaya, Gresik, Lamongan, terus Bojonegoro, Tuban, Semarang, Kendal, Batang, terus Pekalongan. Sama-sama hati-hati jalan. Gak ada yang ketinggalan. HP, dompet, charger, sisir mau mas. Bawa sisir. Hati-hati jalan, suwun. Matur suwun, hati-hati. Monggo, nggih. Okay.